Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat. Di pagi kali ini saya tentunya mau mencari spot mancing ya. Ini masih beli amunisi lumut bersama Obi dan Nopi ya. Oke. Saya mau mencari spot mancing, entah ke mana. Pokoknya nyari spot mancing aja, mancing nila liar ya. Dan mungkin mohon maaf ya untuk para sahabat, di video-video kali ini saya jarang upload video ya, karena sibuk ya. Karena sibuk, ini baru mau mancing lagi, gak ada luang untuk mancing ya sahabat. Untuk para sahabat dimanapun berada, jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan tunggu juga si jeda. Ya, ini yang namanya lumut Ombi ya. Itu bang lumutnya ya. Ini yang di tengah nih, yang pakai ciput. Oke sahabat, kita kembali ke jalan ya. Ya sahabat, saya ini berada di Jalan Raya Mauk ya, Tanjung Kait. Di sebelah sana perapatan Mauk ya, di belakang dan di sana ke Tanjung Kait ya sahabat. Karena Tanjung Kait dan nanti saya di depan akan belok kanan ya, ada belok kanan. Saya belok kanan, saya rencana mau mancing ke empangnya Yanti ya. Kalau menempat empangnya, ini saya mau mancing ya sahabat, karena udah lama saya nggak mancing. So, untuk para sahabat dimanapun berada, ini saya dari Jalan Raya Mauk ya. Tadi saya dari Cikupa Tangerang ya sahabat, dari Jalan Raya Cikupa Kampung Bunder ya. Jadi saya mau berangkat mancing karena lama udah nggak mancing ya sahabat, hampir 3 minggu ya, karena kesibukan saya aktivitas nggak ada luang untuk mancing ya sahabat. Jadi karena ini libur ya, jadi saya mau mancing lagi ya sahabat ya. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan terima kasih untuk para sahabat yang telah setia menonton channel Nature Fishing. Jangan lupa ya, saya mendoakan untuk para sahabat semoga sehat selalu dan banyak rezekinya, sukses untuk para sahabat dimanapun berada. Oke, kita kembali ke nanti di spot ya sahabat ya. Yang mau hewan kurban dapat kandang hewan kambing pagi hari. Jalan tengah sawah. Pagi hari dapat masih banyak timbun ya. Ini udah jam 8 sahabat. Traktor nyangkul. Indahnya pagi hari sahabat. Oh, ada yang berjalan. Dalam perkampungan di depan ini kuburan Cina, kuburan Cina sahabat. Ini memancing di Desa Marga Mulia, Ketapang Mauk. Banyak empang sahabat. Ini banyak empang. Itu kita menuju ke sana saja. Kampungan warga mulia, banyak pohon kelapa ya. Ini ya, ada para
mau berhubung ya. Karena aku ada empat dapat sampai sini. Saya akan lurus. Saya coba. Ya, sama sudah masuk ke perkampungan nih. Sini. Tanya Jepang Bayanti. Oh, dalamnya ada. Yang ini katanya Empang Jaro, Empang Jaro. Misalnya deh Empang Bayanti sebelah mana ya? Ya, enggak Empang Jaro, Empang Bayanti siapa aja lah, yang penting mancing. Saya udah lama enggak mancing, sahabat, soalnya. Terus empangnya luas. Mau nyari empang saya. Wah, motor sini aja dulu dah. Cuacanya mendung, kayak mau turun hujan gitu. Nah, sini. Biasa nih. Besar. Oke, cek spot dulu. Wah, empang. Di perkampungan berdamai. Sementara ke sana itu laut Tanjung Pait. Wah, udah turun hujan kayaknya, sahabat. Udah turun hujan. Lautan sana. Turun hujan. Oke, saya mencari tempat berteduh dulu dah. Nah, itu udah turun hujan, sahabat, sebelah sana. Ya sahabat, sebelum mancing, mau mancing udah cepat di spot ya, karena ini turun hujan di pagi hari ini. Saya bertemu para angler dengan bapak siapa, Pak? Bapak Suwondo. Bapak Suwondo dari mana, Pak? Dari Pasar Kemis. Pasar Kemis. Bapak dari mana, Pak? Dari Pasar Kemis. Pasar Kemis. Sama. Pasar Kemis ya. Oh, oke, untuk para sahabat dimanapun berada di seluruh Nusantara dan dunia. Hari ini Cacang Fishing mau mancing ya, sahabat, mau mancing karena udah lama sekitar 2 mingguan ya saya nggak mancing karena kesibukan aktivitas mencari cuan untuk menghidupi keluarga. Ya dari YouTube juga udah dapet, sahabat, cuma ya tiap hari gitu ya karena perut lapar gitu ya, jadi mana yang lebih duluan. Jadi ini, sahabat, karena turun hujan, sahabat ya, di daerah Ketapang Mau Marga Mulia ya, ini saya sini. Entah mana yang akan dipancingkan, dipancing sama saya, semoga ada ikannya karena ini turun hujan ya. Mungkin adalah kalau ikan mah cuma nyampet apa enggaknya di mata kail dan menjadikan konten. Oke, untuk para sahabat dimanapun berada, mohon maaf ya jika lo Cacang Fishing jarang upload ya, karena seperti itulah. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa yang lima ya sahabat. Oke, terima kasih ya sahabat, next nanti kita mancing setelah turun hujan reda. Ya sahabat, saya sudah mulai pasang jaran tegek ya. Yang mana jaran tegek ini suku hilang bersama Mbak Jalani di empang Mbak Yandi. Semoga ada tarikan-tarikannya ya sahabat. Kalau tidak ada ya belum ada rezeki ya pulang saja gitu ya. Dan untuk para sahabat dimanapun berada, jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya sahabat. Dan agar Cacang Fishing mudah berkunjung kembali ya sahabat, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya sahabat ya. Oke, untuk para sahabat semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, kita tunggu ngetrik-ngetriknya dan cuacanya setelah hujan barusan.
Tadi dari rumah ya lupa ya. Rumah Cikupa, Tangerang, Gunder. Ini dia berada di Ketapang Marga Mulia ya, depannya Mbak Yanti ya sobat. Sudah mulai matrik-matrik, semoga ada tarikan-tarikannya ya sobat. Sudah mulai diicip-icip Lampung gemut. Semoga yes gitu ya. Oke, cepat sahabat ya. Kita tunggu ya sahabat. Penglaris ikan betok. Siapa tahu ada yang lainnya ya sahabat. Ikan papuyu penglaris kita kerambain. Oke, kita lempar lagi sahabat, siapa tahu ada nilainya ya. Masa emang segini isinya papuyu, siapa tahu ada ya nila babonnya. Yo. Nah, sahabat geser spot. Tadi di ujung sono. Tapi awak gede. Enggak makan dapat betok. Siapa tahu di sini dapat sahabat ya. Ombaknya gede. Sama yang di laut ombaknya gede banget. Enggak ada tarikan-tarikannya ya. Kalau enggak ada ya pulang. Lampung dipakai transit capung. Ombaknya luar biasa. Angin luar biasa. Sahabat, mungkin mancing kali ini diakhiri dulu ya karena cuaca kurang kondusif. Ombak angin spot bagus ya. Nah, hasil ikan betok nih sahabat. Ikan betoknya berapa? 1 2 3 4 5. Nah, ikan betoknya akan saya rilis ya sahabat. Oh. Spotnya bagus. Nah, ikan, jadi ikan betoknya saya lemparin lagi ya. 1 2 3 4 5. Wah, kita pulang saja sahabat. Nah, ini udah siang. Oke sahabat, impor sahabat dimanapun berada, jangan lupa di komen, di like, di subscribe nih spot Ketapang tempangnya Poyanti ya. Ikan gede-gede cuma nggak mau makan, yang makan ikan cuma ikan betok. Oke, terima kasih sahabat.